لله الحمد والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله رسول صلى الله عليه وسلم برسبته الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر ايمان itu Terbagi menjadi dua: bagian pertama adalah sabar, dan bagian kedua adalah syukur. Artinya, di dalam kehidupan dunia, manusia... diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Maka untuk menjadikan keimanan kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan kesabaran dan rasa syukur. Sabar atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita dengan berbagai macamnya sabar dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kenikmatannya sabar dan syukur adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Asmaul Husna yaitu sabur dan syakur maka bila seseorang ingin keimanannya sempurna Dia harus bersabar dan bersyukur, namun tidak akan ia bisa mengerti, memahami akan kebenaran iman kalau ia tidak mengerti dan memahami hakikat daripada sabar dan syukur. Tidak ada jalan agar bisa sampai mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan keimanan nah nggak mungkin ada orang yang bisa beriman dengan sempurna kecuali dibangun dengan pondasi sabar dan syukur ketika ia tidak mau memahami mencari tahu arti daripada sabar dan syukur maka berarti ia tidak mau memahami tentang kesempurnaan keimanan dengan itu wajib bagi kita untuk mengerti untuk memahami apa arti sabar dan apa itu arti syukur karena nggak semudah yang diucapkan sabar dan syukur ini nggak ya, semudah yang dikatakan, Oh kamu harus sabar Apa sabar itu? Apakah sabar itu Ketika ada yang meninggal keluar juganya Gak boleh menangis Terus bagaimana sabar yang benar Nah kalau bisa mengerti arti sabar yang sebenarnya Maka disitulah Dia bisa menyempurnakan keimanannya Maka kapan ia mengerti arti syukur sebenarnya dengan itu pula, ia bisa menjadi orang yang bersabar, eh, bersyukur, sehingga dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia. Lah sebelum kita mengerti, mengetahui arti daripada sabar dan cara untuk bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus kita kita agar mendapatkan support semangat untuk mengerti arti sabar sehingga kita bisa bersabar disebutkan tentang fadilahnya sabar ya. karena ketika seseorang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti diuji ya. Allah abdin, nah, jika Allah mencintai seorang hamba diuji In sabir, fa in sabarah, Atau istofa Fa in radiyah, Kalau dia sabar Dia menjadi orang pilihan Allah Kalau dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya Lah Sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Jadi, diciptakan di dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik amalnya ketika mendapatkan kenikmatan bagaimana dia bisa bersyukur ketika mendapatkan ujian bagaimana dia bisa bersabar lah keistimewaan sabar atau orang-orang yang bersabar disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an lebih daripada 70 lebih daripada 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina ramma sabaru Aku jadikan di antara mereka ada pemimpin-pemimpin yang menunjukkan urusan agama ketika mereka bersabar dijadikan wali-wali Allah Subhanahu wa taala kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala kapan ketika mereka bersabar Nabi Musa menghadapi Firaun, Haman, Nabi Ibrahim menghadapi Namrud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain sebagainya daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sabar. Ha, dijadikan oleh Allah pemimpin. Ya, dijadikan oleh Allah pemimpin juga sama kepada kita. Ketika kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin kekasihnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Maka kita harus sabar atas segala yang diujikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatakan sabar itu ada batasnya. Eh, gak ada batasnya sabar. Kurang apa gangguan yang didapatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah Rasulullah marah. Tentunya sabar itu kalau urusan pribadi. Ya sabar kalau urusan pribadi. Kalau bukan urusan pribadi yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan Rasulullah, dengan agamanya Allah, ya nggak boleh kita sabar. nggak boleh kita sabar, pasti kita harus marah. Ya, Rasulullah Rasul alaihi wasallam kalau sudah haknya Allah yang direndahkan, yang diremehkan maka lam yagum ahadun li Tidak ada satupun orang yang bisa berdiri karena murkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ya'malun." Akan aku berikan kepada orang-orang yang sabar, balasan mereka, pahala mereka lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Kita ini diuji oleh Allah, kadang uh, dengan sempitnya harta, kandung duit, sumpah, resah, gelisah, pemenang, sehingga ya. anak, pempe, mepet susu negatif ente lu subuh Padahal harusnya dia sabar ya Enggak usah bingung karena Rizki sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala melu coba dia sabar Wah diberikan oleh Allah balasan yang lebih baik daripada itu apalagi zaman seperti ini ya pandemi serba sulit serba susah apalagi rakyat kecil Ekonomi semakin melemah, dan yang lain sebagainya. Sabar, ya. gak usah bingung. Tinggal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah teriak-teriak percuma, yang akan menolong kita, yang akan membantu kita. Hanya satu: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini harus dipaksa harus di apa namanya didatangi dihancurkan ini harus dan seterusnya lah percuma yang menggerakkan hati mereka Allah subhanahu wa ta'ala cukup kita meminta memohon kepada Allah hati mereka akan dibuka sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian yang seperti ini bukan hanya di zaman kita Rasulullah itu diboikot oleh kafir Quraisy tiga tahun. Kita masih dua tahun nggak diboikot, cuma dikurangi. Eh, kita hanya dikurangi, cuma dua tahun. 2019 sampai 2021. Rasulullah tiga tahun. Eh, Rasulullah tiga tahun diboikot oleh kafir Quraisy. Makan dedaunan kita sih makan nasi, kadang sekau kebuli sih si enak ngunu sih ngomel sabar seperti nasihat presiden kita ya sabar oh, jangan karena presiden karena firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah mengingatkan kalau kita sabar, diberi balasan yang lebih baik yang lebih istimewa daripada apa yang kita lakukan kita masih makan enak kok ya akan diberi oleh Allah yang lebih baik nanti entah itu di dunia apa di akhirat Allah alam yang penting kita bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan mengira ini karena oh ini karena pemimpinnya dolim pemerintahnya dolim, jangan kedoliman itu walaupun tidak terjadi kepada kita pasti akan terjadi yang memberikan itu semua siapa? Allah, jadi anggap kezaliman yang ada itu ujian untuk kita jangan murka, jangan marah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dipilih kalau kita mau bersabar dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ula'ika yu'tawna ajrahum marrataini bima sobaru kita ini kalau sholat nggak ada gangguan nggak ada apa, apa ya pahalanya biasa tapi ketika kita sholat diganggu dengan suara eh, tonggone nyetel dangdutan buanter kita sabar kita tetap berusaha untuk khusyuk pahalanya double dua kali lipat kita belajar setel suara banter gak fokus belajar kita terganggu kita tetap mengusahakan untuk fokus ketika belajar ya. Yeah. gak mau kita ngikuti gangguan tersebut marah dan sebagainya sabar diberi oleh Allah dua kali lipat pahalanya kita ibadah melakukan ketaatan menghadiri majelis ilmu gak ada gangguan sama sekali ya pahalanya biasa tapi ketika diganggu, dihalang-halangi, dibusui, itu dua kali lipat yang akan kita dapatkan. Kapan? Ketika kita bersabar. Nah, ketika kita bersabar karena itu para ulama, orang-orang yang soleh yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka berdakwah kok nggak diganggu, kok nggak digarai, kok nggak dihalang-halangi, mereka itu menangis. Kenapa? Satu, mereka khawatir dakwahnya nggak diterima oleh Allah. Yang kedua nggak ada ujian Kalaupun misalkan diterima pahalanya biasa Seperti apa yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah Ayat Al-Quran Fadilah yang berdakwah Tapi ketika mereka diganggu dan mereka sabar Oh double Sehingga kalau ada gangguan mereka bersyukur Alhamdulillah eh, Mereka diganggu Mereka mengucapkan Alhamdulillah dalam ayat yang lain, innama sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dipenuhi untuk orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa ada hitungan. Jadi ketika orang bersabar, pahalanya itu nggak ada hitungannya. Eh, nggak ada hitungannya. Dalam hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, Asau muli wa ana ajzibe. Puasa itu untukku dan aku yang membayarnya, yang, membayar, yang menggajinya. Allah sendiri yang menggajinya. Lihat ibadah-ibadah yang lain, semua disandarkan pahalanya, dititipkan malahnya melalui ayat Al-Quran, melalui hadisnya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, lewat apa yang disampaikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi puasa tidak disebutkan pahalanya nilainya berapa, kedudukannya seperti apa, tapi Allah sendiri yang menangani untuk memberikan bayaran bagi orang-orang yang berpuasa. Perlu diketahui bahwa puasa itu adalah nisfus sabar. Paha, paha puasa itu adalah separuhnya sabar. Lihat bagaimana separuhnya sabar dibayar oleh Allah yang tidak diketahui oleh para malaikat oleh para oleh para ambia hanya Allah sendiri yang mengetahui bagaimana kalau sabar seutuhnya separuhnya aja sudah demikian bagaimana kalau separuhnya Allah sendiri yang menangani pahala bagi orang-orang yang bersabar dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an wasbiru bersabarlah kalian innallaha ma'as sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, kalau misal andai Allah mengatakan wasbiru inna sabirina Allah itu istimewa sudah. Sabarlah, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu bersama Allah. Itu sudah istimewa, hal yang luar biasa, hal yang besar. Orang-orang eh, yang bersabar bersama Allah itu sudah hal yang luar biasa, tapi Allah mengatakan, 'Allah bersama orang-orang yang bersabar, seakan-akan Allah yang mendatangi mereka.' bukan Allah yang mendekat bukan mereka yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada raja mengatakan mereka bersamaku, mereka orang-orang yang aku cintai, ya, mereka orang-orang yang mencintaiku itu biasa. Tapi kalau rajanya mengatakan aku bersama mereka, wah berarti ini orang-orang yang istimewa di sisi raja tersebut. Begitu juga orang-orang yang bersabar. Inna Allah ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Alhasil banyak dari ayat-ayat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Ya, berikan kepada orang-orang yang Bersabar Lah Ketika kita sudah mengetahui Fadilah ya, Kita mengetahui Fadilah bagi orang-orang yang bersabar Maka sudah semestinya Untuk kita selalu bersabar Atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujian karena ujian itu sudah pasti akan kita rasakan, ya, tidak ada satupun makhluk Allah dari jenis manusia maupun jin kecuali dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar ujiannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar ujiannya. Ibarat pohon akan diterpa angin ketika pohon itu pendek ya kenaknya nggak nggak perat. tapi ketika tinggi semakin tinggi itu pohon semakin kencang anginnya karena angin di bawah sama angin di atas itu nggak sama ya, sing seneng layangan ya, sing seneng layangan ketika mau apa lek bahasa Jawa ini ku ngunjuk no layangan apa bahasa Indonesia Karena Kalau di bahasa Indonesia, ini mau menaikkan layangan. Ya. bahasa kasar bisa menaikkan layangan. Itu kalau pas di bawah kesulitan. Eh, ya. tapi ketika sudah naik di atas. Buampang. Tambah melip tambah melip yuk. Tambah tinggi tambah tinggi itu mudah. Kenapa? Di atas anginnya lebih kencang pohon ketika dibawa diterpa angin biasa anginnya apalagi di daerah yang padat sak ngebes ngebesi angin masih terhalang rumah tapi ketika di atas nggak ada halangan apapun cobaan bisa gak percaya munggau loteng imat itu lantai tiga atau gini tandon gunu terlalu nang ini terlalu aneh di nisor ada angin ketika di atas kebas Sebaliknya kalau air, air itu ketika dikali di atas ketok eh pelan, ya. Coba enang di ku ngerame yuk. Njagura, yuk. gak balik yuk. Semakin dalam semakin kenceng arusnya, walaupun terlihat menggenang. Lah begitulah orang yang sabar. Semakin dia bersabar, semakin tinggi derajatnya, semakin besar lagi. Tinggi lagi, semakin besar lagi, dan itu tidak akan berhenti sampai kapan. is dead, mau mati, ya, sampai mati tidak akan berhenti ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ee, perlu ketika kita sudah mengetahui fadilahnya orang yang bersabar, tinggal apa itu sabar. Nah, insya Allah. Nah, akan kita sampaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya wallahu taala alam <tuh> wasiyati laka ya dzal fadli wal adabi in syaita an taskuna sami min ar-rutbi wa tudrika sabga wal ghayati tablughha مهنئا وتنال القصد والآربي تكوى الاله الذي ترجى مراحمه الواحد الاحد الكشاف للكرب الزم فرائضه واترك محاريمه واقطع لياليك والايام في الجرب واشعر القلب خوفا لا يفارقه من ربه معه مثل من الرغب وزين القلب بالاخلاص مجتهدا واعلم بان الرياء يُلْكِيكَ في العطب ونك جيبك من كل العيوب ولا تدخل مداخل اهل الفسق وَالْرِيَبِ واحفظ لسانك من طعن الى احد من العباد ومن ناكل ومن كذب وكن وكورا خشوعا غير منهمك في اللهو والضحك والافراح واللاعب ونزه صدر من غش ومن حسد وجانب الكبر يا مسكين والعجب وارضى التواضع خلقا انه خلق الاخيار فاكتد بهم تنجو من الوصب واحذر واياك من قول الجهول أَنَا وأنت دوني في فادل وفي حسبي فقد تأخر أقوام وما قصدوا نيل المكارم واستغنوا بك وخالف النفس واستشعر عداوتها وارفد هواها وما تختاره توصبي وان دَعَتْكَ الى حد بشهواتها فاشرح لها غب ما فيه من التعب وازهد بقلبك في الدار التي فتناد فوائفا فرأوها غاية الطلب تنافسوها وأعطوها جواليبهم مع القلوب فيا لله من عجبي وهي التي صغرت قدرا وما ان الاله جناحا فالحارس غبي واعلم بان الذي ابتاء عجيله باجل من نعيم دائم يا وان وجدت فواصل معوزين تَفد. عليك من ربك الأرزاق فاستجبي وإن بليت بفكر فرض مكتفيا بالله ربك وارجو الفضل وارتجبي وإن تجردت فأعمل باليقين وبال إلم إذا كنت موقوفا ما سَبَبِي يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجي لدنياي ومنقلبي فاغفر وسامح عبيدا ما له أمل بالصالحات وقد أَوْ آه آمين الحوبي لكنه تائب من بجنة هو قد أتاك معترفا يخشى من الغضب فإن عفوت ففضل منك يا صمدون فجد علي الهي وازل راهبي ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما هما وادك من الصحب وما ترنمت الورق على فنن وما تمايلت الأغصان في الجُثبي والحمد لله رب العالمين على محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكر وغفل ذكرك وذكره الغافلون سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاة على سد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وذكره الغافلون اللهم رب علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا فكه اهلنا واقربات لنا في ديننا ما هلكتر انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما حلالا دائما واخلاق يا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصل لنا كل شئون واكر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحكي دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في المله وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي اللهم اني طامع بعطائك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك، واسلك بي سبيل هداك، وإلهقني بأسفياك اللهم انزلني بمن يوصلني اليك. ويسلي من الاعمال الصالحه ما يوجب ليزول بلدك. وصلى الله سعيد الحبيب أحمد بن زين الحبشي وابنه جعفر ثم إلى الأسد بن الحبيب ثلاثة بن عمر الحبشي والحبيب بن علي بن محمد بن عثمان بن شيخ بن علي قبل الحبيب أبو بكر بن محمد قبل عبد الله بن من الشاذلي وجميع أولاده من الأسد بن علي بن سالم بن عبد وابنه محمد بن سالم وابنه علي مشهور بن محمد بن حبيب ثم إلى روح سعيد الحبيب أبو بكر بن حسن قبل الحبيب وجعفر بن شيخ بن قبل الحبيب علي بن سكب سكب الأهل بهذه من سلم I didn't know يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا فأمنا النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين ويجعلنا من الذاكرين ويجعلنا من الشاكرين ويجعلنا من الصابرين ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه على هذه النية وعلى نية جامعة شاملة دافعة لكل شر جالبا لكل خير على من على من وصفنا وعلى مسجد الأحمد من محمد بن سلمان حفيدنا وينه وما قصر ما طلب طلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وجزنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت الصالح وارحمنا وأنت الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد و الحمد لله رب العالمين